kenapa kok mahal? Mahal karena dulu waktu yang warna standar itu paling murah itu sekitar 800 sampai 900 ribu. Terus kalau masuk kepala emas itu hampir 2 juta setengah harganya. Kenapa Kusumo lebih? Itu karena Kusumo itu kakinya pink. Alhamdulillah untuk masalah dengan penawaran itu sebagai tinggi seperti apa masalah yang penawaran tinggi, nyesal enggak ada sedikit pun nyesalan ditawar segitu kok enggak dilepas. Salah satu karena kedekatan saya sama Kusumo, khususnya saya ngerawat dari kecil, dari dia masih umur 4 bulanan sampai sekarang 7 tahun kemarin. Itu mungkin orang yang jarang orang ngerti istilahnya. Kalau kita ngerawat, kedekatan dengan ikhlas apa-apa, kemungkinan kan salah satunya mungkin kita ngerti, kita ada ikatan batin yang orang lain nggak bakalan ngerti. Sampian! Satu yang terakhir, apa yang terlambat? Sendiri ini ada 9 kriteria yang dinilai, jadi mulai kepala, dada, punggung, warna, termasuk tingkah laku, postur, apa body, dan kita mencari harmonisasi. Jadi bagaimana burung itu kelihatan indah, cantik, sesuai dengan spesiesnya masing-masing burung. Paling rendah, paling sekarang kalau buat yang kekean paut 350-an mas, sampai 650. Tapi kalau warna 1.500 sampai 15 jutaan sekarang. Paut itu masih yang masih baby, yang masih di bawah 5 bulan, antara 2 bulan setengah sampai 4 bulanan. Kita dorong peternak-peternak di Indonesia itu untuk mencetak burung-burung yang berkualitas di kontes. Karena kalau kita berhasil mencetak itu, peluang ekspor juga terbuka lebar.